Ovi Samad. Gua baru 2 kali turun di JSR. Seri pertama dan seri 2 ini motor gua Yamaha RC. Gua ikut kelas Super Stock Up 1000. Gua dari tim Dokter Moto Racing Team. Kesulitan gua bawa motor ini sih karena gua biasa di drag, jadi susah belok lah, buat braking apa-apa susah. Tapi gua mencoba buat adaptasi lagi, akhirnya sedikit-sedikit mulai mangkas waktu perputarannya. Motivasi kedepannya sih saya pengen lebih cepat lagi di per time lapse-nya. Ya minimal bisa nyoba podium buat kelas Super Stock. Terus kalau saya sih masih aktif di drag, tapi balap JSR saya nyoba-nyoba aja lah hobi, karena emang tiap hari ini motor pegangan harian saya. Jadi daripada kebut-kebutan di jalan, saya nyoba di JSR. Kesulitan bawa motor ini sih yang pasti pada saat belok buat mencoba rebah, kadang-kadang masih goyang-goyang motornya. Terus kan karena memang spek motornya, shock-shocknya masih pada standar. Kalau misal seandainya tem saya sudah bagus, ya mungkin JSR kemungkinan saya ikut pro seri. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau misalkan berpindah dari drag jadi balap road race gitu, ya nggak ada menutup kemungkinan. Ikutin terus balapan saya di Yamaha Sunday Race ini. Semoga aja saya bisa memberikan yang terbaik lah buat tim saya ataupun buat para yang sudah mendoakan saya.